Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Elijah Bong di channel gue Bitmoto Vlog. Dan akhirnya ya, setelah sekian lama gue ingkar janji ke kalian yang nungguin video review dari motor gue, akhirnya sekarang gue bisa nge-review. Walaupun sekarang udah jam 5 lebih, semoga aja nggak keburu gelap ya. Jadi sekarang gue lagi ada di Pantai Karapiak, jadi jaraknya nggak terlalu jauh sih dari rumah gue. Jadi gue cuman pakai sandal jepit. Dan yang penting kan sekarang gue niatnya juga mau nge-review. Dan mohon maaf kalau motornya agak kotor, soalnya dari rumah ke sini tuh jalannya agak rusak. Jadi tadi kena cipratan-cipratan ya, genangan-genangan di jalan, soalnya di kampung gue sekarang lagi musim hujan ya. Dan mungkin konsep kali ini konsep terakhir sih. Jadi kedepannya gue juga nggak tahu sih mau ngelanjutin modif motor, cuman ya gue sedikit mau rehat dulu lah intinya. Jadi ya gue juga udah lumayan jenuh sih main-main motor, soalnya gue udah dari zaman masih sekolah dulu ya udah main motor. Jadi ya daripada banyak bacot lagi, mending kita langsung ke review motornya. Part apa aja yang gue pakai, jadi langsung aja kita review motornya dari bagian ya seperti biasa ya, dari bagian atas dulu, lalu lanjut ke bagian lainnya. Di bagian depan ya, dari pengereman di sini gue kelihatan pakai Brembo model Corsa Corta ya, yang RCS 19 sih di sini tulisannya. Terus ada perintilan di sini, ada tabung Anlion. Ini sih tutupnya nggak tahu KW atau ori ya, soalnya kalau Anlion ori biasanya itu tulisan Anlionnya dia kayak ukiran ya, kalau ini cuman kayak apa namanya, anodize atau sablon lah, semodel kayak gitu. Terus di sini ada steelbus juga, steelbus yang stainless. Terus gue selang extensionnya ini pakai selang apa ya, selang air kalau nggak salah, yang murah. Terus ada dudukan spion juga, soalnya kan master rem kayak gini nggak ada dudukan spion dari sananya. Nah di sini untuk bagian kirinya gue pakai Brembo Kohken yang bawaan satu set sama Brembo RCS 19 model Corsa Corta itu ya, yang dari Thailand bukan Cina ya. Sama-sama KW sih, cuman kalau dari Thailand itu kualitas lebih bagus ya dibandingkan yang Cina ya. Dan dari batok ini kelihatan dia pakai batok BTSP. Sebelumnya kan gue ini bit yang keluaran pertama ya, gue kurang tahu persis sih keluaran tahun berapa. Cuman untuk ganti batok BTSP ini kalian cukup ganti yang bagian depan sama belakangnya doang ya, perlu ganti mika speedometer ya. Terus di sini hand grip gue pakai Domino, ini sih gue udah lumayan lama pakai. Dan ada donut grip juga, ini donutnya gue pakai Pro Taper Rockstar, cuman yang model karet. Soalnya kan kalau yang original Pro Taper Rockstar itu ada yang dari busa dan harganya lumayan mahal. Kalau ini sih nggak nyampe 100 ribuan ya. Dan di sini gue nggak mau nyebutin berapa harganya, nanti gue bisa cantumin di akhir video atau di deskripsi ya. Terus di sini ada juga, ada pometer Joma ya. Kalau kalian penasaran nih kayak gini pometernya. Nah untuk pometer ya kayak gini, dia ada yang model kayak diagram baterai kayak gitulah dari merek Zoma. Terus spion, banyak banget yang nanyain gue pakai spion apa. Ini adalah spion XMAX ya, cuman yang mereknya itu merek apa, GMA atau apa ya kalau nggak salah. Kalau yang original itu harganya bisa lebih dari 100 ribuan, sedangkan kalau ini sih gue kemarin sekitar 50 ribu atau berapa ya, gue lupa lagi. Dan menu stang di sini gue pakai Hank, ini yang model mini ya. Untuk gas spontan gue pakai gas spontan apa ini, pas baik kalau nggak salah sih dulu. Terus L gasnya pakai Domino 2 biji, ini Domino yang KW sih kayaknya, soalnya Domino yang original itu beda gak kayak gini ya. Dan ya ada yang ketinggalan di sini, untuk bingkai plat nomor gue pakai yang model original, sedangkan dulu kan gue pakai bingkai yang Thailand ya, yang belakang doang. Dan kalian pasti udah nebak ya kenapa gue ganti, jadi ya gara-gara ya dilarang coy. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Terus ke bagian bawah di sini, bagian bawah disc brake gue masih pakai yang lama, masih yang Nissin plottingnya 10. Kaliper gue ganti pakai Brembo 4P yang Thailand sih ini, 4P aksial kalau nggak salah.
Terus selang rem ini customan gue dari selang remnya Morin, terus ditambahin fitting sama apa ini namanya Staubli ya, Staubli dari Sweet. Fittingnya juga dari Sweet, terus setelan angin juga dari Stabus. Dan ini Stabus yang model baru ya. Kalau Stabus yang model lama kan kayak yang di Master Rem tadi. Untuk baut-baut ya sebagian gue sekitar 90%an gue pakai yang model stainless chrome ya. Dan belum gue ganti, cuman baut tap oli bawah sama baut apa ya kalau nggak salah baut knalpot lah kalau nggak salah. Yang bagian dalam ya di bawah jok itu belum gue ganti. Terus pelek ini gue pakai Piroshi ring 12 yang untuk Scoopy, cuman gue udah custom supaya PNP di bottom bit ya. Kalau bottom Scoopy kan itu dia segitiganya lebih lebar ya dibandingkan bit. Dan di sini ada stiker Daytona ya, ya beda aja sama yang lain. Soalnya banyak orang yang pakai kan stiker paling Mercedes ini. Terus ada Takasago kan di sini gue pakai Daytona. Kalau Daytona ini dia masih jarang yang pakai ya. Dan ada yang kelewat tadi. Di sini ada bosing ya, iya bosing tutup atau tutup gearbox gue pakai merek Itek yang udah di custom ulang ya. Dan lanjut ke bagian mana ya, ke bagian sini kayaknya belum semua ya. Nah di sini ada koper kunci kontak warna biru, terus ada koper apa ini namanya kontaknya juga warna biru. Untuk gantungan barang yang model lama ini gue yang model kawat, terus ada karpet sih ini gue udah lama banget pakai ya. Dan untuk jok di sini jok gue pakai natong, cuman ini natong lokal yang udah dijahit dari sananya, gue jahitannya minta warna biru ya. Ini warna biru, terus ada sablonannya juga. Jadi untuk behel di sini gue pakai behel bit new PNP, nggak ada rubahan sama sekali untuk pemasangannya. Body gue cat warna hijau, ini kayak hijau metalik sih. Cuman kalau kalian penasaran, gue inspirasinya ini dari Yamaha X-Max-nya Vin Racing Thailand ya. Kalau kalian yang tahu motor X-Max-nya Vin Racing ya, nanti gue cantumin aja motornya kayak gimana di sini ya. Nah di sini untuk knalpot gue pakai yang lama sih, ini masih dari konsep yang sebelumnya, leheran pakai test speed yang lokal, terus emblem Kouma Hachai, tameng knalpot pakai zoomer yang blue polos. Nah untuk selang oli di sini gue pakai ASL, cuman udah di custom. Untuk selangnya gue ganti pakai serat yang warna biru. Di sini juga ada selang apa ini namanya, selang ice ya kalau nggak salah. Di dalam sini juga ada air intake ya yang stainless dari ini customan gue bikin di mana ya, daerah Tangerang ya kalau nggak salah. Nanti gue kalau kalian yang mau tahu nanti komen aja di bawah ya. L-nya juga gue pakai Domino. Terus di bagian sini sih nggak banyak sih yang gue rubah, tutup kipas malah sekarang pakai yang standar, soalnya gue jatuhnya ke modifikasi daily use ya, baby look tapi daily use ya untuk pemakaian sehari-hari ya. Untuk step di sini gue pakai yang model blue juga dari merek DFK. Ini sih bentuknya kayak footstep standarnya Honda Scoopy ya. Kalau di bagian sini ya kayaknya sih udah semua ya. Terus lanjut di bagian kiri ya. Bagian kiri di sini shock gue pakai Nitron. Ini sebenarnya bukan Nitron ya, ini shock DBS kopi Nitron, dan cukup jarang yang jual sih. Kalau yang model kayak gini rata-rata tuh untuk bagian bawah sininya itu dia warna gold, terus setelan atasnya juga warna gold. Untuk filter di sini gue pakai filternya Click Eye ya. Untuk customan sih supaya bisa PNP kalian pakai air intake standarnya juga bisa, cuman gue di sini sekalian aja ganti pakai air intake yang stainless ya, biar lebih joss aja lah. CPT gue pakai CPT Honda Airbag juga. Ini gue dapet tuker tambah sama temen gue. Terus di sini ada dudukannya gue custom, terus ada ini Stabus ya, Stabus buat pembuangan angin, cuman gue tempelin di sini. Paha rem gue pakai 7 speed ini kalau nggak salah juga, kalau nggak tumpak 6 atau 7 speed ya gue lupa lagi. Dan standar kelihatan di sini gue pakai yang biru polos standar 1-2 sama di sini ada karet sepatu juga dari ini sih customan, bukan yang original Honda. Kalau original Honda tuh dulu harganya lumayan mahal ya, sampai 250 ribuan.
Nah, di sini ya, di bagian bawah sini ini, nih kalau kelihatan ya, ini adalah stabilus buat pembuangan oli ya di bagian sini. Ini harganya cukup mahal ya, kalau kecil-kecil kayak gini gue belinya di online shop Om Rio nih produknya, dan kayaknya sih nggak ada yang terlewat ya. Ah, di sini juga ada as mounting, gue custom di RJM pakai yang model dua kunci ya, jadi kayak as mounting lagi biar kayak as roda depan ya. Dan nah, di dalam sini gue kelupaan ada mud flap dari merek apa ya, gue lupa lagi sih, gue kebanyakan lupa cuy kalau nggak lagi nge-review kayak gini ya. Warna biru ini harganya cuma 45.000-an sih, nanti gue cantumin kalau kalian ada yang mau beli ya. Dan kayaknya sih udah semua ya, kalau ada yang terlewat silahkan aja kalian tanyain di kolom komentar ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini, gue mohon maaf jika banyak salah-salah kata di video ini, gue juga lumayan capek ya soalnya balik gawe langsung nge-review motor. Jadi juga banyak orang di sini, gue nunggu sepi dulu. Kalian suka silahkan aja like, jika ada yang kalian mau tanyakan silahkan aja komen, share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan subscribe juga channel gue supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video buat ngehibur kalian. Gue ya DJ Bang pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.